merasa dirugikan apa? Banget, banget. Orang selama ini kalau misalnya dibilang mau setting-settingan, kenapa nggak saya dari dulu gitu loh? Kenapa nggak dari dulu banget? Saya belum jadi apa-apa. Saya berjuang mati-matian benar-benar untuk berkarir gitu. Kalau ya aku nggak tahu lah kenapa si Nikita bisa ngomong kayak gitu. Saya dibilang nggak punya prestasi apa, kalau dibilang nggak punya prestasi, saya dari umur 6 tahun saya udah nyanyi, dari umur 6 tahun saya udah berkarir, dan sekarang ini saya lagi buka sekolah musik bertaraf internasional. Jangan, tolonglah jangan yang aduh bikin begini. Toh saya juga keluar sama Kak Kris juga, saya temenan gitu, saya udah kualifikasi segala macam. Tapi suami saya sudah dilayangkan atau seperti apa? Belum. Setelah ini saya ketemu kuasa hukum saya. Tapi waktu pertama kali ditawarin untuk datang ke acara ini, apakah kamu masih berpikiran akan baik-baik aja atau ngomong secara baik-baik? Bukan di depan kamera ya, maksudnya di belakang kamera, ketemu langsung face to face sama dia. Iya. Tapi mereka tidak ada etiket seperti itu. Tapi tadi sudah mencoba kah untuk ketemu langsung di balik kamera gitu sama Billy sama Nikita? Belum. Karena juga mereka tidak welcome dengan saya. Ya apalah saya ya. Mungkin mereka bilang saya tidak punya nama, saya skuter, saya ya terserah mereka ngomong apa. Kamu ya lihat aja roda berputar kok, kita nggak ada yang tahu ya.